Halo semua teman-teman, balik lagi sama gue Benny Moza. Apa kabar kalian semuanya? Nggak terasa PMGC udah selesai, walaupun BTR tidak juara, tapi ya sudah. Mau gimana lagi, bukan harinya dan bukan rezekinya guys ya, tapi kita tetap harus support. Dan kongres juga buat Nova XQF. Gila, tim yang menurut gue tuh selalu nggak pernah menonjol di ajang penyisihan, tapi selalu menonjol di kala dia udah masuk grand final guys. Gue udah ngikutin tuh waktu dia sering turnamen-turnamen di negaranya sendiri ya, di Cina sendiri. Dan dia emang selalu menonjol di setiap grand final gitu loh. Gue juga bingung guys, aneh gitu guys ya. Kayak gak kelihatan, tau-tau naik, juara satu. Dukunnya kuat kayaknya. Oke, sini dia adalah konten yang kalian tunggu-tunggu ya. Udah terlalu banyak basa-basi kita ya. Ini adalah konten yang sudah sangat-sangat kalian tunggu. Karena ini gue baru bangun ya. Ini baju masih sama kayak kita live streaming semalam. Alias mager mandi sebenarnya. Ini kan konten yang sangat-sangat kalian tunggu-tunggu guys, yaitu konten bakar-bakar UC. Karena tahu kenapa kalian sangat suka kalau gue bakar-bakar UC guys. Ah, udah gak asik bang, udah gak bakar UC bang. Kenapa gitu ya? Mesti bakar UC ya. Ya udah, kita bakal bakar UC guys ya. Gua udah isi 50.000 biasa ke Gul-Gul Store ya. Nah, ini dia. Ini adalah skin card terbaik. Jadi kemarin gua udah melihat, sebenarnya gua udah melihat ini, dan kalian juga udah banyak banget yang ngetag gua kalau masalah sniper per sniperan itu tuh kalian pasti ngetag gua ya. Terus ada skin-skin bagus tuh kalian sering banget ngetag gue. Dan hari ini yang ngetag lebih banyak lagi karena ini adalah skin car. Dan menurut gue skin car kali ini adalah yang terbaik dari yang terbaik untuk saat ini gitu guys. Karena yang terbaik kemarin itu adalah masih yang Godzilla, dan selanjutnya itu ada satu lagi kalau gak salah gue gak mau bakar karena menurut gue kurang baik gitu loh, kurang bagus ya. Dan skin car kali ini, skin car apa skin care ya, jangan salah ya, kalau skin care buat muka, garing anjing. Yaudah, kita bakal bakar guys. Di sini gue langsung mencet skip aja. Jadi wah, kita lihat dulu ya. Ini level satunya basicnya, kalau kita dapat biasa kill efeknya warna ungu ke hitam-hitaman. Ini advance formnya udah lumayan bagus, belakangnya udah keluar ungu-ungunya. Kill me setnya keren banget cu. Kayak ada gambar apa itu ya, gambar kayak api kali ya. Terus ada firearm ornament, sebenarnya ini sedikit kurang penting ya sebenarnya. Dan final formnya ini keren banget banget. Ah cuy, baru bangun susah ngomong ya. Keren banget guys, karena apa ya, nyala-nyala gitu loh ungu-ungunya tuh. Ada kayak lampu-lampunya gitu, keren anjir. Terus loot crate-nya itu elegan banget guys. Gila loot crate ya. Oke, kita di sini udah punya 2 material tersisa. Jadi kita bakal nyari, ini kayaknya bakal panjang. Jadi makanya gue udah isi 50.000 karena langsung wangi, wek. Gila, wek. Wangi nih guys, gue mencium bau-bau wangi nih guys. Gila ya. Kita gak apa-apa sih, dapat pen ini gak apa-apa. Karena kita butuh pennya juga untuk untuk bisa upgrade-nya, kita butuh pennya juga guys. Wup, dapat material lagi. Sebenarnya kalau yang kayak gitu, nah, gua baru mau ngoceh. Lebih penting dapat karnya, guys. Karena kalau dapat karnya 2 kali itu kali 3 materialnya. Moga-moga kita dapat kar terus ya. Oke, nice. Seperti yang gua bilang, dapat kar lagi langsung 3 material. Easy. Oke, kita bakar lagi. Jangan kayak orang ribet ya, langsung aja pencet, tato abis. Oh, dapet 3 lagi, nice. Oh, dapet lagi guys. Bakar lagi. Udah gak penting lo, tusukan es. Aduh, skin jelek. Tampol sekali lagi lo.
aja tuh yang dapat tuh banyak banget gua. Wah, kita lihat ya. Upgrade-annya kita lihat, guys. Oke, kita udah bisa upgrade di sini. Kita upgrade dulu ya. Kill kita upgrade lagi. Terus kita upgrade lagi. Wah, pennya kurang, guys. Kurang materialnya, berarti kurang 7. Wah, pennya kurang banyak, re. Wah, gua nggak boleh fatal sini, guys. Materialnya kurang 7 ya, kita cari 7 material nih. Gua harus pelan-pelan. Oke, kita langsung dapat 3 material. Berarti kurang 4 lagi. Yuk, bisa yuk. Yuk. 4 material, kita kurang 3 material lagi. 2 material lagi. Yah. Lawak dah. Yah, lawak. 2 material detik-detik terakhir begini udah lawak. Yah, lawak, bercanda. Yah, bercanda enggak lucu. Yah. Oke, nice. Idi. Gua kira bakal ini, guys. Karena nah, ini dia. Jadi kita tuh kurang ininya, pennya. Jadi gua harus desain UC untuk beli pennya, guys. Nah, gini loh. Wah, kita beli yang ini dulu ya. Kita bisa beli 10, nice. Terus kita kurang berapa ya? Kurang berapa ya? 60, 70 ya? 70 aja lah, udah. Susah-susah ya. Oke, wih, kenapa? Untung nggak salah pencet gue level up ya. Oke, kita upgrade aja. Eh, kurang 3, re. Ya ampun. Kurang 3, guys. Jadi kita beli 3 lagi ya. 1, 2, 3. Eh, kelebihan. Oke, dah. Irit bet, gue irit. Pas-pasan ya. Oke, guys, kita udah dapetin semua skinnya. Ini adalah pembakaran tercepat. Jadi aduh, gak usah lama-lama dah, banyak kan basa-basinya, capek ngomong juga ya. Gue tahu kalian tuh pengen lihat banget gue ngebakar-bakar duit. Itu sebenarnya bagus juga di tontonan, tapi tidak bagus untuk kesehatan dompet saya sebenarnya, guys ya. Oke, gue bakal ngasih unjuk ke semua teman-teman. Jadi di sini gue dapet tadi ini. Aduh, bajunya jelek banget, guys. Terus ini skin, sebenarnya ini skin udah lama ya. Tuh gue punya 9/10 tadi gara-gara dapat banyak. Sombong amat. Terus dapat topinya Tompi, anjay. Dapat masker Rizor, bede. Boleh. Terus ornamennya kita dapat juga ini, cuman ornamennya kurang bagus. Gue nggak tahu ini penangkal hujan apa gimana ini ya. Penangkal hujan yang di Jepang-Jepang itu, guys. Terus kita dapat, nah ini dia, kita dapat Zoro. Senjatanya Zoro. Terus ini dia skin car terbaru. Aduh. Ori, guys. I'm sorry Godzilla. Bukannya tidak cinta, cuman waktu juga yang memisahkan kita, Godzilla. Skin car ini lebih baik dari kamu, Godzilla. Maafkan aku, Godzilla. Biasanya skin kayak gini itu ada skop-skopannya. Coba kita tengok dulu ya. Ada skop-skopannya enggak ya? Astaga, ada skop-skopannya, guys. UC-nya kurang. 6600 deh. Cukup gak ya? Wah, moga-moga cukup ya, guys ya. Yang paling penting adalah suppressor sniper. 1200, cu. Kita cari yang penting-penting dulu ya. Skop-skopan kita butuh semua. Astagfirullahaladzim. Bullet loops kita juga butuh. Satu lagi. Wah, pas banget, guys. Wah, pas banget sih, untung aja ya. Untung gue melihat lu. Gue biasa kan pelupa. Nih apa lagi nih? Wih, gue udah beli jamblang. Oh, enggak. Wah, untung, guys, pas, guys. UC gue sisa 520 enggak tuh. Oke, kita bakal langsung. Waduh, deg-degan gue, anjir. Pengen ngisi lagi, cuman ntar. Aduh, gue dimaki-maki lagi sama ibu negara. Soalnya, guys,
Ibu Negara nih ada mau ulang tahun guys. Gue dimarahin terus guys kalau ngeluarin duit akhir-akhir ini guys. Dia sempet ngoceh guys katanya, lu buat game lu baik lu giliran ke gue pelit. Aduh serba salah guys kita laki guys ya. Kita nih pria nih salah terus guys. Mau bener juga balik ke nomor 1 guys tetap salah guys. Wih kok jadi AWM yang gue ambil refleks ya. Oke oke kita ambil card-nya guys. Bede ori re terlalu sadis snipermu. Kita cobain guys ya. Ini kita lihat FPP. Siapa nih bakul soto? Sabar sabar ya. Bede be ori nah. Ini skopan nih guys. Tambah jago dah gua main sniper dah. Kita aja ngomong mereka guys ya. Bang, skin card gua keren gak bang? Bang, bang, skin card gua keren gak bang? Bang, cel. Kok gak ada suaranya sih? Bang, skin care gue keren gak? Skin bukan skincare. Bang. Skin care gue keren gak bang? Bang. Sedih gue anjir dicuekin gue. Udahlah guys, disuekin gue. Niatnya mau sombong lah, asu lah. Malah dicuekin gue. Aduh ya Allah. Aduh, pengen minum di galon gue. Aduh. Yaudah guys, sekian aja video kali ini guys. Thank you for watching guys. Gimana menurut kalian skincare-nya guys? Tolong jangan dicuekin, seenggaknya kalian komen lah ya. Seenggaknya kalian komen lah, jangan dicuekin lah. Gue udah kayak orang apa tahu gue mau sombong ya, mau ria dikit nih, malah dicuekin nih. Setan. Oke, sekian aja video bakar-bakar UC kali ini. Sudah terwujud ya, utang gue sudah lunas. Nanti kita seperti biasa kita bakal review box lootnya. Nanti kita bakal review dan seperti apa gameplay dan permainannya nanti. Tunggu dan saksikan next video berikutnya. Bye bye. Deh pokoknya diem-diem aja. Ibu Negara ntar mau ulang tahun, jangan lupa kalian semua ntar pada ucapin ulang tahun ke dia. Oke guys ya. Oke, jangan lupa pada ucapin biar gue dikasih restu terus untuk bakar-bakar UC. Oke guys. Sudah belum tahun guys, gue kalau bakar UC gue dimarahin lagi nih gue. PR mana mepet begini lagi waktunya kan. Ya guys, dadah semuanya. Ditunggu next konten gue berikutnya. Bye bye. Jangan lupa di-share teman-teman.